Selebritas Baim dan istrinya saudara diperiksa penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan soal prank laporan kasus KDRT palsu yang dilakukan keduanya. Baim Wong dan istri datang bersama ke Polres Jakarta Selatan. Keduanya akan menjalani pemeriksaan secara terpisah. Baim Wong diperiksa pukul 2 siang, sementara sang istri Paula pukul 4 sore. Tidak hanya Baim dan Paula, polisi sebelumnya juga telah memeriksa 4 saksi. 2 diantaranya polisi korban prank laporan palsu KDRT oleh Paula. Setidaknya polisi telah menerima 2 laporan terkait dengan Baim Wong, yakni laporan palsu dan laporan pelanggaran Undang-Undang ITE. Saya suami saya ke DRT, makanya saya mau bikin pelaporannya di mana ya Pak? Saya bisa.